Sekarang kalau misalkan saya bajunya banyak, nanti kalau saya nambah satu bulan di sana gimana? Gimana? Ngomong apa kamu? Enggak, kalau misalkan saya bawa... Kamu mau nambah? Enggak jadi, enggak bercanda. Aku nyusul beneran, Mas. Bercanda. Jangan lupa disiapin baju yang punya kamu bekas dipakai Askara sama Rena. Iya Mas, nanti aku siapin. Aku masukin ke dalam koper ya. Iya. Terus kamu bawa kopernya satu aja? Satu aja. Baju kamu nggak muat nanti? Nggak usah banyak-banyak. Saya pakai baju nggak banyak kok. Terbau loh, kamu harus ganti. Kamu kan ketemu sama klien, masa kamu nggak ganti sih? Justru saya bawa bajunya dikit, parfumnya banyak. Oh gitu. Sekarang kalau misalkan saya bajunya banyak, nanti kalau saya nambah satu bulan di sana gimana? Gimana? Ngomong apa kamu? Enggak, kalau misalkan saya bawa... Kamu mau nambah? Enggak jadi, enggak bercanda kok. Aku nyusul beneran, Mas. Bercanda. Kalau kamu satu bulan di sana? Bercanda. Aku udah tahu aku gak bisa ditinggal jauh-jauh dari kamu. Hidup aku kayak gimana kalau ditinggal? Kasian Askara kalau nyusul nanti. Nanti telepon sama Michi. Tanya sama Michi. Kali bisa. Jangan lama-lama, iya. 2 minggu janji. Yang penting bajunya, jangan lupa, udah itu aja. Iya, udah. Kalau bisa tenang. Yang bau ketek kamu ya. Ih, gak ada ya, aku gak pernah bau ya. Masa sih? Iya, gak pernah, masa sih. Mas, aku gak pernah bau ya. Kan kamu gak pernah nyium sendiri. Kan kamu kalau misalkan tidur kan kadang tangan kamu begini kan kena muka saya. Wah, saya bangun tuh kadang gitu. Wah, bau apa nih? Ini jawab aja dulu, kamu ngapain ngeliat-ngeliat perempuan? Ya? Cantik-cantik gak? Kamu ngapain? Enggak cantik gak? Cantik? Tapi cantikan aku kan? Iya, cantikan kamu. Terus kamu ngapain ngeliat-ngeliat perempuan? Ini saya lagi seleksi untuk jadi brand ambassador Maharatu yang baru. Oh. Dulu kan setelah Elsa belum ada brand ambassador lagi kan? Gimana? Coba sini bantuin saya pilih. Daripada perempuan kayak gitu, mendingan aku aja, Mas. Aku fotogenik loh. Fotogenik? Bukan fotogenik. Aku aja gimana? Nah, kamu gak yakin ya, karena aku udah gak secantik dulu ya, udah gak kurus. Udah gendut kan sekarang? Kata siapa? Kata aku. Kan kata kamu, bukan kata saya. Ya udah, jadiin aku brand ambassador aja daripada kamu ngeliatin perempuan lain. Nanti saya jadiin. Bercanda, bercanda. Mama nih. Halo, assalamualaikum Al. Waalaikumsalam Ma. Kenapa Ma? Kamu lagi di mana sekarang? Di rumah atau di kantor? Lagi di rumah nih Ma. Nggak ke kantor kok. Kenapa? Oke, jadi kamu di rumah ya. Mama ke rumah kamu sekarang. Kalau gitu ada sesuatu yang Mama ingin omongin sama kamu Al. Oke. Hati-hati di jalan ya Ma. Iya. Oke, makasih ya Al. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kata Mama? Nggak tahu, tiba-tiba mau ke rumah, pengen ngobrol katanya. Masuk. Pak. Oh ya, Kat. Soal Pak Jacqueline, biar nanti saya yang hubungin beliau untuk membatalkan kerjasama. Kamu nggak usah khawatir, tapi saya minta tolong sama kamu, semua berkas-berkasnya Elsa kan ada sama kamu. Sewaktu-waktu ketika timnya Pak Amar minta, tolong kamu kasih. Karena kayaknya saya fix akan menggunakan jasa beliau. Soal attitude memang. Kemarin tuh bisa dibilang bikin saya emosi. Tapi alhamdulillah, dari penjabaran beliau, saya bisa lihat jelas sekali soal skema kasusnya Elsa dan juga cara menanganinya. Bikin saya jadi yakin dan tertarik untuk menggunakan jasa beliau. Apa yang kamu bilang benar? The winner yang gak pernah mau kalah. Ya mudah-mudahan aja beliau bisa membuktikan itu semua. Ya. Kalau begitu saya balik ke ruangan saya, Pak. Silakan, makasih ya, Kat. Ya, permisi. Assalamualaikum. Tante Sarah, apa kabar Tan? Baik. Al sama Andin ada? Oh,
ada tante Mbak Andin sama Mas Al lagi di ruang kerjanya Mas Al. Abis ini Kiki panggilin ya. Ya, boleh. Tante mau dibikinin minum apa? Kan lagi puasa, Ki. Oh iya, ya ampun, Tante Kiki lupa. Kalau gitu Tante duduk, duduk dulu nanti Kiki panggilin Mas Al sama Mbak Andin. Ya, makasih ya. Eh, sama-sama sebentar ya, Tante. Tapi ini cantik sih, Mas. Yang mana? Yang itu. Oh, ini. Iya, iya. Yang ini juga ini lumayan. Siapa? Mas Al, Mbak Andin, Tante Sarah udah datang. Oh, oke. Okay. Ya udah, saya nanti nyusul ke sana ya. Oke, okay, Mas, Mbak. Makasih, Ki. Lanjut nanti ya. Aku ikut. Ya menurut kamu aja mama kesini masa mau ngobrol sama saya doang? Pasti sama kamu dong. Nah yaudah, ayo. Ma. Sayang. Apa kabar, Ma? Baik, sayang. Papa mana tuh, Min, sendiri? Papa lagi kurang enak badan. Ya kayaknya papa kecapean, terus lagi banyak pikiran soal kemarin itu. Kemarin? Nah, kemarin kenapa? Soal Ricky. Iya, iya Andin soal Ricky. Oh, pikir apa? Soalnya aku gak tahu kemarin ada apa. Reina mana? Mungkin sebentar lagi pulang, Ma. Oh, belum pulang sekolah? Belum. Askara? Lagi tidur. Mau aku bawa kesini gak? Ih, mau banget. Mama kangen, tapi kasihan deh kalau lagi tidur nanti malah jadi ngebangunin. Udah gak apa-apa. Yang penting mama bisa ngobrol dulu sama kalian karena ada yang mama mau omongin. Iya. Mau bicara apa, Ma? Iya, jadi mama habis ketemu sama Ricky. Mama mencoba untuk ngobrol sama Ricky dari hati ke hati. Tapi pas mama lagi ngobrol, ternyata Nino lihat, lalu Nino datang. Dan seperti yang bisa diduga, mereka jadinya berantem. Kasian, masalahnya gak kelar-kelar ya. Kasian Elsa loh. Mama kenapa ngajak ketemu Ricky? Mama tuh gelisah sekali, Al. Mama takut, mama kepikiran kalau sampai Ricky itu melakukan tes DNA. Mama gak kepengen ini jadi kegelisahan baru untuk Elsa. Mungkin kamu juga udah tahu, Din. Elsa itu ingin sekali. Dia punya cita-cita. Ingin punya keluarga yang bahagia bersama Keisha dan Nino. Dan mama... Mama kok punya feeling Ricky itu... Dia punya niatan untuk menghancurkan semuanya. Semua impian Elsa. Mama, mama jangan ada pemikiran kayak gitu, Ma. Mama harus tetap positive thinking. Mama, mama tenang ya. Terus habis itu ada apa lagi? Kenapa? Ya itulah, Din. Setelah Ricky pergi, mama tinggal berdua sama Nino. Mama coba ngomong baik-baik sama Nino. Mama ingetin sama Nino untuk Nino lebih fokus sama Keisha dan Elsa. Gak usah pikirin Ricky. Saat itu Nino bilang kalau akhirnya Nino udah bisa menemukan pengacara baru untuk kasusnya Elsa. Pengacara? Iya. Tapi ternyata Nino ingin memakai pengacara itu bukan cuma untuk kasus Elsa. Terus? Tapi juga buat buat Reina. Reina? Iya, buat Reina.
Hati-hati, jangan lari. Eh, Rena, 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 jangan lari, Rena. Ih, nanti kalau jatuh gimana, Rena? Pak Riza, makasih. Pengacara untuk Rena itu untuk apa ya? Nino itu ingin diakui sebagai ayah kandungnya Rena. Dan berbagi waktu untuk mengasuhnya. Ya, itu yang diinginkan sama Nino. Oma! Sayang! Hei, cucu! Oma! Rena! Aduh! Tante Sarah. Pak Bos, itu Rena lari-larian dari gerbang. Terjatuh loh. Nggak boleh lari-larian nanti jatuh. Ya?